Kita mulai Agnes pagi dengan informasi julukan Bandung sebagai kota kreatif bukan hanya isapan jempol semata. Ini salah satu bentuk kreativitas warga di Bandung terlihat di Gang Raden Jibja, Bandung, Jawa Barat. Ya, di rumah warga di pemukiman padat penduduk tersebut dihiasi lukisan mural kaligrafi begitu indah. Sepintas aneka tulisan kaligrafi yang indah ini terlihat seperti berada di area pameran lukisan. Namun siapa yang mengira jika potongan ayat suci Al-Quran dan Asma'ul Husna ini menempel di dinding rumah warga di sepanjang Gang Raden Jibja RW2, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, berkat kreativitas warga setempat, dinding rumah warga di pemukiman padat penduduk ini disulap menjadi media lukisan mural kaligrafi. Di bulan suci Ramadan kali ini, warga berbondong-bondong kembali mewarnai dinding pemukiman mereka dengan menggunakan cat tembok berbagai warna, agar tulisan kaligrafi yang sempat memudar kembali terlihat. Ide awal kreasi ini muncul saat warga akan mengikuti perlombaan Kampung Keluarga Berencana yang digagas Pemkot Bandung. Berbekal dari kondisi lingkungan yang kental dengan aktivitas keagamaan, maka warga sepakat mengusung konsep kampung mural kaligrafi. Pembentukan mural kaligrafi itu dapat dikenal orang banyak, ya Alhamdulillah. Salah satunya adalah niatan syiar kita sebagai agamis muslim yang ada di Gang Raden Jibja. Budaya kita adalah budaya yang agamis. Saat ini kawasan Gang Raden Jibja mulai dikenal sebagai kampung wisata religi seni kaligrafi. Tak jarang banyak warga dari luar daerah sengaja datang ke tempat ini sekaligus belajar seni kaligrafi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.